lagi melihat Joe di kampung ini. Daripada terjadi bencana yang lebih besar, kita bunuh saja kuda sial itu. Sudah saya bukan seperti yang orang pikirkan, Pak. Gara-gara kuda itu, kampung kita kena bencana terus. Dan gara-gara dia, Binurul mati karenanya. Sendiri. Bapak percaya Joe yang mencerahkan ini. Bunda, maafin Joe juga. Mungkin setelah besok pagi kita gak akan pernah ketemu sama Joe lagi. Tempat ini pokoknya aku janji, suatu hari nanti aku akan buatkan tempat yang luas dan indah untuk kamu, Joe.